Yo yo yo, halo halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gua bakal main Funny skill 3 guys. Untuk combo sinerginya di sini gua coba main WM kangkung guys ya. Biasanya tuh orang main kangkung sama AB guys. Ini kita bikin kangkung beda guys ya. Kangkung kita nggak cuman untuk defense guys, tapi berdamage guys ya. Kita dapat mianya sebiji, cuman untuk WM-nya belum nongol guys ya. Kita pantau mia masih 20, aman guys. Waduh, orang ada yang main archer tuh. Ini boleh flicker guys ya. Untuk item jelas paling wajib item attack speed guys ya. Ini boleh masuk WM Ruby sama Angela guys. Kok WM Marksman guys ya, Marksman sama aspiran guys. Kita lawan bus 3 Astro guys ya. Bisa menang gak nih? Matiin satu please. Aduh, lumayan kenanya 7 guys. Cari WM please. Nggak ada ya, kita pasang Ruby aja guys karena WM nya nggak ada ya. Semoga kita pasang Ruby doang munculnya WM guys ya. Wah, nih orang juga main satu guys, lumayan ya. Cuman nggak tahu siapa yang menang nih. Kenamakan lele. Yuk kelarin kelarin. Aman guys. Kita pantau yang ada WM cuman yang di atas ya. Dapat kristal WM-nya. Sebentar guys, keluarnya beginian ya. Kita pasang kayak tadi aja guys, aspiran sama marksman ya. Marksman-nya langsung kita pasangkan ke Mia aja guys, walaupun masih bintang 1 ya. Gak masalah. Kalaupun gak masalah guys. Lumayan bisa pick di awal ya, siapa tahu dapat ke tech speed guys di fatbox nanti. Kita ambil dulu yang jalannya, siapa tahu dapat WM guys. DHS, DHS nggak diambil guys, aman ya dapat DHS lumayan. Tapi dia dapat ini guys, counter kita ya si Halbert. Jadi kalau ada yang main lifesteal kenceng atau main kangkung-kangkungan, si Halbert kuncinya guys ya. Dia akan nggak bisa regen selama 3 detik kalau nggak salah. Kita pasang di 1-1 dulu guys. Lumayan ada 1-1. Ini Ruby boleh kita ambil dulu dah. Ngomong-ngomong kangkung-kangkungnya belum keluar ya. Mia atau Grok kek. Waduh, ini Angela ikat mengikat ya. Main marksman dia. Pantesan ini juga ngeselin guys ya, Angela marksman guys, apalagi ditaruh di 1-1. Belum nongol juga hero kangkungnya guys. Ini kita ambil WM nya dulu guys, Angela lagi ya boleh. Nah ada Mia guys, lumayan. Mianya tadi masih 20-an guys ya. Kayaknya nggak ada yang main hyper Mia guys. Aman ya. Ini bisa menang nggak nih? Wan-wan boleh lompat dulu nggak sih? Lompat duluan. Nice. Iwan kelarin Wan. Lagi fokus ke si Mia tuh. Loncat wey. Wah, aman-aman guys. Boleh ambil Hilda-nya guys ya. Warrior Blasting Storm Stand, sabar guys. Ini kita pasang Hilda sama Silvana dulu mode cari cuan guys ya. Ada Layla. Kita ambil satu dulu guys. Fatbook kita chessboard kita penuh guys. Ini kalau dapat golden, waduh nggak dapat golden ya. POD dapatnya guys.
POD aja ya. Ambil Stormstone guys ya, attack speed guys. Ini ruby, kemana nih ruby ini? Elementalis, bentar, jangan langsung dijual guys ya. Nah, nongol juga kayaknya si Grok. Ada Beleric juga, nice. Ini ada si Leomord guys. Boleh kita masukkan Leomord dulu. Ini Wanwan jadi lempar-lemparan, bentar guys. Ini keluarin Silvana, masukin Layla guys. Mia dapat, ada Grok, nice. Dapat Mia lagi. Kita nggak usah naik level dulu guys ya. Tahan di 5 atau di 6 dulu guys. Kalau darah kita masih banyak, boleh ditahan di 5 dulu guys. Tapi kalau takut boleh naik level di 6 lah. Buat nyari Mia sama Groknya guys. Nah, dapat Mia lagi tuh. Bentar guys, masukin Grok. Masukin Grok dulu. Ini ruby buat lempar-lempar. Beleric masuk, Mia masuk. Langsung taruh di Mia aja guys ya. Angela jual dah. Ini one-one-nya kita koleksi dulu guys ya, karena gue juga bakal main nambahin sinergi Maxman-nya guys, biar Mia-nya agak sakitan guys ya. Kalau ditambahin Maxman otomatis jadi lebih sakit Mia guys. Dapat Mia, kurang 3, ada Beleric. Nah, 2 lagi Mia-nya. Yuk, satu lagi please. Dapat juga guys, bintang 3 guys ya. Kita naik level guys. Kita bintang 3-in Grok dulu ya di level 6. Ini main ikat mengikat ya. Kita nggak punya Warrior Blessing guys. Tapi di sini untungnya kita kebal guys ya, kekar guys. Jadi walaupun kena setun-setun kita masih kuat darahnya guys ya. Coba kalau nggak kangkung habis guys. Angela 2 ngeselin guys, enak dipakai. Cuman umbu paling enak untuk Angela 2 ya ini guys, Mystic Mage ya. Di hypernya di Kagura dulu guys. Ini aja guys, Checkers guys ya. Lumayan ada nambahin attack speed juga tuh sama silent skill guys ya. Ada Grok lumayan. Bentar, ini boleh masuk one-one dulu lah guys. Sambil bintang 3-in Grok guys ya. Nah, ada one-one lagi tuh lumayan. Groknya kurang 3 guys. Ini kangkungnya kita main 3 hero aja ya. Main di Mia, Grok sama Beleric. Bisa menang gak nih? Wah, aman-aman guys, masih bisa menang guys ya. Tamus boleh kita amankan. Wah, ada one-one bintang 2 lumayan. Kalau bisa kita bintang 3-in one-one ya. Ada Grok 2 biji, nice banget. One-one. Slot kita penuh ya. Kita ambil dulu lah. Wah, langsung dikasih bintang 3, lumayan. Tinggal naik level, bintang 3-in si Beleric-nya ya. Intinya main kangkung bintang 3 wajib ya. Yuk, kelarin. Yang bintang 3 wajib hero kangkungnya, guys. Mia, Grok sama Beleric-nya ya. Untuk hero lain bintang 2 aja udah cukup sih guys. Ini runenya ada Blessing Blade, bagus banget Blessing Blade ya buat si Mia. Ini butuh attack speed sih, Golden Staff please. Winter si Halberd, Winter lagi, BOD Winter sama si Husklo aja guys ya.
Kita naik level dulu. Kita masukin Martis dah. Wan-wan kita kasih Winter HC Curse. Asklo kita taruh di Mia ya. Mia tadi dapat rune Storm Stance, jadi ada attack speed tambahan buat si Mia, lumayan. Dipasangin Asklo, ketambahan attack speed. Bisa menang gak nih, weh? Sakit banget, weh. Counter kita, guys ya, Archer, guys. Tapi kita masih menang ya, aman. Beleriknya, guys, belum bintang 2 ya. Sabar. Kemana dah beleriknya ya? Tenabung lah, guys, naik level. Oh, ini juga. Oh, ini main Guardian, guys. Pantes beleriknya susah ya. Diambilin sama dia, guys. Wah, ngadu keras ini ya. Alpha bintang 3, kristalnya Guardian. Boleh. Ngadu keras. Kasih paham. Pukul dia, guys. Masih lawan Miron ya tadi ya. Semoga abis ini ketemu aslinya, guys. Kita bisa naik level dulu sini kayaknya ya. 6 WM dulu lah. 6 WM. 2 Marksman, 2 Guardian, 3 Nature Spirit. Bentar nih, tuker Thamos aja, guys. Enakan Thamos ya. Bentar-bentar, Zilongnya kita ambil dulu, guys. Ini Zilong mengancam elektabilitas kita, guys ya. Bahaya kalau Zilong musuh bintang 3, guys. Sekali colok sama Zilong, kelar, guys. Zilong ini guys, apa, pengurang armor juga ya untuk skillnya Zilong. Jadi kita cepet bocor, guys, kalau kena tusuk sama Zilong ya. Ini, guys, kita ketemu aslinya ya. Kita saksikan ada yang salah, guys. Dia hypernya kayaknya di alpha dah. Damage dealernya nggak ada, guys. Mungkin bisa dipakai Zilong atau si ini, guys, yang agak murahan ya. Mungkin kita dapat golden staff, guys ya, lumayan. Mungkin bisa iritel, guys, atau wan-wan. Mia kan udah umum ya, Mia di ini, guys, di Guardian. Cuman damage dealernya kalau di alpha kurang, guys ya. Ada wan-wan lagi, bentar. Ini ada Leomord lagi. Beleriq bintang 2 akhirnya, guys. Susah payah bintang 2 ya. Diambil-ambilin sama yang main Guardian tadi, guys. Udah bintang 2 udah lumayan kuat, guys ya. Cuman tinggal kasih item aja beleriknya nih. Kasih buku sama ini, guys, Oracle. Ada yang main Mage. Kalah kita, guys. Memang counter kita Archer ya atau Marksman ya. Sabar, kita nabung dulu buat masukin si ini, guys, si apa, Tigernya, guys. Kenapa tadi gua ambil Thamos? Karena ini, guys, Tigreal ya. Kita butuh Tigreal buat ngesetun-setun musuh, guys. Wah, aman, guys ya. Dapat Tigreal sama Zilong, boleh kita ambil. Leomordnya mana dah? Belum keluar, sabar. Beleriq stoknya habis kah? Ada buku. Bentar, guys. Domi aja, guys ya. Buku sama Domi, guys. Taruh di Beleriq ya. Ngurangin ini, guys, minus armor ya. Ngurangin ini juga critical dari si archernya, guys. Jadi kalau kita ketemu marksman lagi, kita nggak terlalu bocor ya. Beleriqnya habis, guys. Buset, 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 buset. Yang main Guardian pada bintang 3 nih orangnya, guys. Lihat, guys, bintang 3 ya. Kecuali si ini Minsitar belum ya. Kita nggak punya Starfall lagi. Dia pakai Zilong kan akhirnya. Untung Zilongnya kita ambil, guys.
itu teknik guys ya, hypernya musuh kita ambil ambil ambilin guys biar nggak jadi dulu ya. Sabar, kita nabung dulu aja buat masukin si Tigreal, karena potensi kita mau bintang 3-in Beleric kayaknya nggak bisa ya. Udah diambil-ambilin sama yang main Guardian tadi. Ini juga sakit banget jilongnya weh. Kelarin. Kelarin weh. Wih, aman-aman guys. Aman, pulang gak sih? Nah, pulang. Sakit banget jilongnya guys. Ada Leomord kemana tuh? Blessingnya dong, masukin Tigreal, jangan paksa naik level guys. Kita tuker Mianya. Nah, diincer sama Min Sitar ya. Mia kita tadi untung kita pindahin. Hypernya di Min Sitar tuh. Kita kasih paham guys. Tanpa Starfall. Wah, dia mau ganti Moskop Guardian tuh kayaknya tuh. Udah siapin Moskop, dia punya Rock Solid juga ya. Aman guys. Fair ya, kita nggak pakai Starfall, aman guys. Musuh juga nggak dapat Starfall dan semoga ini nggak ada Starfall Fatbox. Aman, nggak ada Starfall guys. Silakan mau ambil apa? WM dia. Kita ambil slot aja dah. Bisa masukin Jilong guys. Kita turunin minus armornya ya. Ada Jilong lagi 2 biji tuh. Bentar. Gua tertarik sama Ireng ya. Hilda boleh kita ambil dulu lah. Jilongnya biar diambil dia guys ya. Sabar. Bintang 3-in one-one aja lah. Ini sementara masukin Jilong bintang 2 aja guys. Stok Jilong pasti banyak dong. Buat dia aja guys, sabar ya. Min Sitar kita langsung Min Sitar musuh langsung menghajar Mia kita guys. Kita saksikan siapa yang lebih kokoh nih. Kelar Min Sitarnya. Hildanya dipasangin ini guys, Crystal Weapon Master ya. Kalau gua sih gua taruh di si ini guys, Crystal Weapon Masternya di Min Sitar guys ya. Lebih worth it ke Min Sitar daripada ke Hilda. Hilda mending kasih item defense, helm kayak Oracle kayak lebih enak ke Hilda ya. Nah, Jilong sisa 7 tuh. One-one kita bintang 3 guys. Blessing ya. Marksman. Kita tuker Sylvana aja guys, Hildanya ya. Kenapa kita gua tuker Sylvana? Kita punya dua hero minusin armor musuh guys, Sylvana sama Jilong ya. Cuman Sylvana di sini langsung meninggal guys, kena akar-akarnya si Beleric ya. Berapi guys. Tuh efek-efek apinya ke Jilong tuh, lihat tuh. Kalau dia berakar, nah tuh ada bakar-bakarnya tuh. One-one sama Jilong kena bakar, tapi masih kokoh kita guys ya. Combo batu lawan combo regen guys. Menang combo regen ya. Ini dia line up-nya guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya guys ya. Dan see you next time guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you guys.